Oh, saya punya iman kok, saya punya Tuhan Yesus. Sampai cuci tangan saya makan. Padahal Tuhan sendiri. Ya, Yesus sudah memberikan contoh. Bagaimana sebagai orang Yahudi. Coba lihat Alkitab itu. Jangan kita mau sok-sokan. Jangan kita merasa sombong. Bagaimana contoh Alkitab? Yesus dan murid-murid tidak akan makan dan tidak akan masuk rumah tanpa membasuh tangan dan kaki. Nah, setiap orang Yahudi pada saat itu, setiap rumah disediakan air. Ada air pembasuhan setiap depan pintu. Anda kalau mau tahu, catat itu. Itu Tuhan sudah contohkan dia sendiri sebagai Tuhan. Nggak langsung makan tuh. Dia selalu cuci tangan. Cuci kaki, dia membasuh. Amin. Itu yang pertama. Tuhan Yesus sendiri menjaga kebersihan. Dia sadar bahwa dia ada di dunia, kecuali lu udah di sorga. Nggak pakai cuci tangan. Amin. Amin. Dan Tuhan Yesus juga memberikan contoh kenapa dia sering ke bukit doa. Kenapa dia sering berdoa. Yesus, coba Anda lihat, Yesus dalam Alkitab juga dia berdoa. Dalam Matius 26 dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga. Minimal berapa? 1 jam. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jangan kita mencobai. Tuhan katakan, aku beriman. Tapi engkau tidak cuci tangan kau mau makan. Ah, virus corona tidak mengenai aku. Betul, Tuhan menyertai kau, melindungi. Tapi kau mencobai Tuhan. Itu juga ada salah, saudara. Amin. Apa bedanya aku punya Tuhan Yesus? Tuhan akan lindungi saya. Saya berdiri di tengah jalan, Anda ditabrak atau tidak? Minimal kalau tidak ditabrak, Anda bikin masalah, betul? Itu sama saja Anda mencobai Tuhan. Hari ini pro dan kontra masalah iman. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ha! Gereja yang online adalah gereja yang kurang iman, katanya. Tidak bisa begitu. Ada jemaat tidak bisa datang ke gereja karena memang mau berjaga-jaga berdoa. Tapi juga jangan alasan online, jemaat tidak beribadah di rumah. Hari ini semua katakan, ini kesempatan. Ada rencana indah di wabah ini. Yaitu apa? Bapak-bapak jadi pendeta di rumah, amin. Amin, betul. Bukan online tetapi cuma dengar khotbah, HP sendiri, bapak-bapaknya tidak pimpin rumah tangganya. Itu pun salah. Bapak-bapak harus memimpin istri dan anak-anak untuk berdoa. Tapi ada hamba Tuhan bilang, oh, gereja pakai online itu kurang iman. Enggak juga. Kalau jemaatnya heterogen, di atas 100 orang jemaatnya, dari sana, dari utara, selatan, barat, timur, udah datang. Apalagi gereja-gereja besar. Ya wajarlah pakai online atau live streaming. Amin. Tapi kalau jemaatnya seperti kita, homogen begini, dan ruangnya cuma hanya tidak lebih dari 1 kilo, dan kita hanya orang di sini saja, ya puji Tuhan, kita boleh beribadah. Walaupun kita atur jarak, ini namanya berjaga-jaga. 2 meter, 2 meter, 1,5 meter. Ini namanya berjaga-jaga. Bukan kita gak punya iman. Bukan kita gak punya iman. Memang virus bisa kelihatan, saudara. Roh jahat bisa dilihat. Ini virus, corona ini adalah virus atau roh jahat di udara. Ada yang menyatakan ini virus rekayasa. Ini ada yang bilang dari kimia. Dan segala macam. Tapi saya percaya,
Tidak mungkin. Dia akan berjalan sendiri. Bisa antar negara, bisa antar pulau. Itulah namanya roh. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namanya virus tidak dibatasi ruang dan waktu. Ingat virus Spanyol. Flu Spanyol 1918, 1 Januari 1918. Dan berakhir Desember 1920 berapa? 22 tahun. Seluruh dunia mengalami virus. Namanya flu Spanyol. Berapa banyak orang mati. Belum lagi SARS. Belum apa lagi tadi? Flu babi. Nah, segala macam. Itu pekerjaan setan. Apakah dokter atau ahli-ahli mikrobiologi bisa mengetahui sebelumnya? Tidak. Saya pernah bertanya kepada dokter. Saya langsung kepada dokter. Waktu saya memimpin operasi, coba satu-satunya rakyat biasa, seorang pendeta, diminta masuk oleh dokter untuk memutuskan lanjut atau tidak karena sudah kansernya sudah menutupi seluruh tubuhnya. Dia bilang, dok, go ahead. Kalau gitu Bapak pendeta yang berdoa dan memimpin. Kayak di atas, dokter-dokter bekerja di bawah. Apa mau saya katakan dengan ini? Dokter bilang, kanser ini tidak bisa diatasi. Dan saya bilang, dok, ini udah berapa tahun ini kanser ini ada? Sudah ya, puluhan tahun mungkin, ratusan tahun. Tapi kenapa dokter tidak bisa menyembuhkan sampai hari ini? Coba tanya, ada obat kanser hari ini? Ada obat kanser hari ini? Dokter bilang, itu sudah profesor. Salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia ini. Rumah sakit kanker. Dia lulusan Prancis. Dia bilang, tidak ada obatnya. Kecuali mujizat. Katakan amin. Dia sendiri berdoa, dia minta Pak Pendeta yang pimpin. Dan Bapak Pendeta yang memimpin operasi. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Gembala masuk rumah sakit di BD. Seorang dokter, salah satu owner daripada rumah sakit itu. Yang kebetulan di sampingnya adalah ibunya sendiri yang dirawat itu. Ada gejala stroke ringan. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah 6 kali kena DBD. Hah? Dokter 6 kali kena DBD? Ya, kita gak bisa antisipasi. Pak Pendeta, hari ini saya mau katakan kepada Pendeta, sudah ada 4 spesies yang baru dari DBD. DBD tidak selalu oleh gigitan nyamuk. Bisa saja karena tikus. Dia bilang nih, dokter nih, tipes. Kondisi orang itu lemah, dehidrasi, sehingga trombositnya turun. Dan akhirnya jadi disebut DBD.